Ya. Ada orang yang lebih banyak duitnya daripada mereka ini. Lebih banyak duitnya dari Pak Bupati, dari Pak Wakil. Ada orang yang punya. Tapi kenapa dia tidak bisa membantu saudara-saudaranya yang lagi susah? Tahu gak kenapa? Insya Allah yang maju bukan untuk riak, tapi untuk ngasih semangat yang lainnya. Kita bisa bantu korban-korban bencana di Luwu atau yang di Maluku kemarin yang 7,1. Saya mau tanya di sini, ada nggak kira-kira 1 juta sampai 5 juta angkat tangan maju ke depan. Silakan. Ada? Mudah-mudahan benar-benar yang berbagi hari 1 juta sampai 5 juta Allah ganti dengan sebaik-baiknya ganti. Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Ada nggak 1 juta atau 5 juta? Silakan. Angkat tangan, maju ke depan. 1 juta atau 5 juta? Ada? Mana? Oke, Bang, tolong petugas. Petugas, yeah. 1 juta atau 5 juta? Ya, yeah. Ada lagi? Silakan ayo. 1 juta atau 5 juta ada? Yang ingin 1 sampai 5 juta langsung naik ke atas panggung. Langsung naik ke atas panggung insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah hari yang terbaik kita. Kita berkumpul, kita bersenandung, tapi juga kita berbagi untuk fakir miskin, anak yatim, orang susah, bencana, atau apa saja yang dibutuhkan. 1 juta atau 5 juta angkat tangan. Ada lagi? Silakan. Silakan Bunda. 1 juta atau 5 juta, jangan malu. Ayo kita penuhi panggung ini dengan 1 juta dan 5 juta. 1 juta. Silakan maju. Ayo Bunda maju, Bunda. Yang maju bukan untuk ria, tapi untuk didoakan sama-sama. Benar Ustaz. Ayo berbondong-bondong sebelum nyanyi lagu lampu. 1 juta sampai 5 juta. Berarti 1,5 boleh, 2 juta boleh, 5 juta boleh. Silakan. Juta silakan ayah. Ada lagi? Ayo. Semangat. Ada? Uangnya enggak harus hari ini. Bisa besok, bisa lusa, bisa dicicil. Pokoknya malam ini kita janjian kita sedekah, oke? Okay? Kalian tahu kalau seandainya ada mayat dibangunkan lagi, ditanya mayat ini kamu pengen apa? Dia pasti bilang, aku pengen sedekah. Apa yang kamu lakukan? Yang pengen kamu lakukan? Aku pengen sedekah. Kenapa? Saking besarnya. Waalaikumsalam. Bunda, luar biasa. Saking besarnya apa yang diberikan Allah kepada orang-orang sedekah. Oke Bang, mantap. Wah, ada anak kecil Mas Taufik, luar biasa. Luar biasa. Bunda berapa? 1 juta. 2 juta, Bunda. 1 juta. 1 juta. Kamu berapa, Kak? 1 juta. 1 juta, 1 juta. Berarti 2 juta. Kamu berapa, Kak? 1 juta. Oh. Ada lagi yang lain? 1 million. 1 juta rupiah. Ada lagi? Silakan, Bunda. Ayo. Sekali lagi, buat Bapak Ibu sekalian yang ingin menyumbang dengan angka 1 sampai 5 juta, segera ke arah pinggir panggung, lalu naik ke atas panggung. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk para donatur. 1 sampai 5 juta, uangnya tidak harus hari ini, uangnya bisa nanti setelah gajian. Dan nanti akan ada. Bunda, masuk Bunda, bundanya berapa? 1 juta rupiah. Bundanya? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Maju 1 juta sampai 5 juta. Mudah-mudahan yang maju benar-benar Allah beri keberkahan. Uangnya enggak harus hari ini, bisa besok, bisa lusa. Ada 1 juta rupiah? Angkat tangan. Petugas mohon. Ayo.
Ayo, jangan ragu-ragu. 1 juta rupiah. Ada? Ada lagi? Yang siap silakan maju ke pinggir panggung lalu ikut naik ke atas panggung bersama para donatur yang sudah ada di atas panggung. 1 juta atau 5 juta, silakan. Ayo, waktunya terbatas. Ada? Silakan. Luar biasa, terus menerus datang ke atas panggung para donatur kita angka 1 sampai 5 biasa. Juta. Satu aja, dua. Waalaikumsalam, luar biasa. Dan juga kepada seluruh relawan rumah zakat yang membawa kotak amal untuk terus bergerak, khususnya 1 juta rupiah, luar biasa. Mari bunda, 1 juta rupiah, baiklah. Ada lagi? Geser dulu. Ayah geser ke sana ya dikit ayah. Ya. Ada lagi? 1 juta rupiah. Habis? Ada lagi yang di tengah, yang di belakang yang ingin menyumbang 1 sampai 5 juta rupiah? Mari ke pinggir panggung lalu ikut naik ke atas panggung. Dan kita berikan aplaus buat para donatur yang udah di atas panggung konser tasyakuran Akbar malam hari ini. Ya, oke baik, musiknya kecilin. Ayah, bunda, abang, adikku sayang, ya. Kira-kira Allah tahu duit kita nggak di rumah? Tahu? Serius? Berapa jumlahnya tahu? Oh, oke. Okay. Ada satu lagi. Berapa, Bang? 1 juta. Ya. Ada orang yang lebih banyak duitnya daripada mereka ini. Lebih banyak duitnya dari Pak Bupati, dari Pak Wakil. Ada orang yang punya. Tapi, kenapa dia tidak bisa membantu saudara-saudaranya yang lagi susah? Tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa? Hah? Kumis kucing? Hah? Apa? Takut miskin? Ya, satu, takut miskin. Yang kedua apa? Apa? Matongok. Apa matongok? Oh, matongok. Ayo. Apa lagi? Yang ketiga? Apa yang ketiga? Apa? Sekakan. Apa sekakan? Sama matong temennya tuh, saudaranya. Laki bini itu. Apa lagi? Hah? Pahirit. Jawabannya yang ini. Tolong didengarkan, penting sekali. Kenapa kita bisa nggak bantu saudara-saudara kita yang susah? Saudara-saudara kita yang miskin? Anak-anak yatim sekitar kita? Jangan-jangan Allah nggak mau sama kamu. Nggak mau sama uang kamu. Jadi Allah tahan dari kamu dalam keberkahannya. Allah tahan kamu dari keberkahannya. Jangan-jangan Allah nggak mau sama uang kamu. Uang kamu nggak kepake. Nggak pakai buat Palestina. Nggak kepake buat fakir miskin. Anak yatim bencana. Jangan-jangan itu. Kalau itu yang memang terjadi, na'udzubillahi min ugawatu. Siap-siap. Ini beneran gak ini bakal mati semuanya? Ada yang hidup lama gak kira-kira? Ada yang bisa bertahan gak nanti malam? Ayah, bunda, maaf ya. Maaf. Tapi memang begitu. Jangan-jangan Allah gak mau sama kita. Gak mau sama uang kita. Ada apa dengan kita? Kenapa itu katanya sholawat pahalanya besar? Dia susah sekali sholawat. Kenapa? Jangan-jangan Allah gak mau lidah kamu yang kotor itu bersholawat.